Salam satu hati, sahabat-sahabat Honda. Di tanggal 29 Oktober 2022, kemarin kita sudah launching untuk New Vario 125. Acara pertama kita sudah press conference ya, bersama wartawan, bersama vlogger-vlogger ya. Dan tentunya hari ini kita akan mereview khusus teman-teman untuk Vario 125. Jadi di hadapan saya ini sudah ada New Vario yang berwarna matte black. Kita akan review teman-teman bagaimana kelebihannya. Sebelum kita lanjut untuk mereview sepeda motor Honda New Vario ini, terlebih dahulu buat teman-teman semua yang baru bergabung di channel YouTube Taruna Honda TV, dipastikan untuk subscribe, dipastikan untuk menekan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dan video-video terupdate dari Taruna Honda. Jadi, untuk pengendara sepeda motor roda 2, diharapkan mau yang di depan ataupun di belakang, mohon diusahakan menggunakan helm dua-duanya agar yang selamat dua-duanya, jangan yang di depan aja. Cari aman, bilang. Cari aman. Luar biasa. Siapkan kopinya rekan-rekan, sahabat-sahabat semua. Hari ini kita akan mereview New Vario 125. Tentunya produk terbaru dari Honda. Buat teman-teman semua yang mungkin saat ini lagi menunggu unit New Vario 125, belum sampai ke garasi rumah, dan tentunya kita akan mereview dulu fitur-fitur utama dan spesifikasi dari motor Vario 125. Di mana Vario 125 di sini ada 3 varian. Ada di tipe GBS ISS SP, di tipe GBS ISS, dan di tipe GBS. Yang teman-teman lihat di sini adalah warna matte black di tipe GBS ISS yang harganya Rp25.030.000. Dan untuk di tipe GBS ISS SP ada 2 warna, ada warna matte blue dan matte white dengan harga Rp25.270.000. Dan untuk di tipe GPS harganya Rp23.420.000 dengan 2 warna, sporty red dan sporty black. Oke rekan-rekan, kita akan mereview khusus untuk Vario, di mana digital panel meter kita lihat dulu yang sangat canggih, yang memuat informasi konsumsi bahan bakar, jam digital, speedometer, trip meter, pergantian oli, dan tentunya indikator baterai dan tegangan aki. Wow, keren ya. Dan kita lihat juga dengan ban yang sangat lebar. Jadi saat rekan-rekan, sahabat-sahabat Honda memakai New Vario 125, tentunya akan semakin lebih nyaman dengan ban yang sangat lebar. Ukuran ban depannya 100/80 dan ukuran ban belakangnya 120/70. Tentunya bannya ini tubeless, rekan-rekan, tubeless, mantap ya. Nah, kita lihat sistem pencahayaan dari motor Vario 125. Kita lihat full LED, teman-teman ya. Jadi pencahayaan lebih terang dengan teknologi LED yang tentunya memberikan kesan yang sangat sporty dan mewah. Saat berkendara di malam hari, pencahayaan lebih terang dan tentunya lebih aman. Bagasinya luas, teman-teman, 18 liter nih, muat untuk naruh helm dan banyak barang tentunya. Nah, kita lihat gantungan yang ada di depan, teman-teman, sangat fungsional, tentunya bisa membawa barang-barang dengan lebih mudah ya. Mantap. Dan velgnya yang baru, yang lebih sporty. Wow, mantap ya. Dan pengereman sistemnya juga disc brake ya, untuk belakangnya tromol. Nah, kalau dilihat teman-teman, teknologi yang paling canggih, yang keren banget ini menggunakan remote ya, dimana tidak lagi ya menggunakan anak kunci ya. Kita sudah tahu teman-teman ya, untuk menghidupkan mesin dan mengunci stang juga yang sudah terintegrasi dengan alarm, tentunya mencegah anti maling ya, dan answer back system ya, bisa mencari posisi sepeda motor Honda saat rekan-rekan semua parkir-parkir. Wah, kita lihat nih pencahayaannya yang di belakang ya, full LED juga, jadi sangat futuristik dan tentunya memberikan image ya yang sangat canggih
dan mewah. Dan satu lagi ya, tidak usah khawatir teman-teman saat membawa motor Vario New 125 ini, baterai handphone habis ya. Tenang, ada chargernya. Wih, mantep kan? Lebih stabil perjalanan jauh, bisa ngecas handphone ya. Dilihat dari berat kosong dari motor di sini adalah 112 kilo, teman-teman. Tangki bahan bakarnya 5,5 liter dan tentunya di sini teman-teman bisa lihat langsung ya. Ini adalah penjelasan-penjelasan fitur-fitur utama yang ada di New Vario 125. Dan untuk tipe rangka yang digunakan oleh New Vario 125 di sini underbound. Oke. Itu saja mungkin penjelasan dari saya, teman-teman. Untuk informasi-informasi lebih jelas bisa teman-teman tanya langsung, komen-komen, dan tentunya tetap semangat dan tetap inden menunggu, sabar on progress unitnya sampai tujuan. Terima kasih, salam sehat selalu. Semangat.